Frans Abbavor Gubernur NTT 2024. Frans Abba dan lingkungan pendidikan masa kecil. Dr. Franciscus Saverius Lara Abba, SEM, HPH. D. Akrab disapa Frans Abba, akademisi dan pengusaha muda ini dilahirkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mengenyam pendidikan dari SD sampai sarjana S1-nya berkutat dari kota ke kota lain dalam satu wilayah provinsi NTT. Sehingga Frans Abba mengenal sangat dalam dan akrab adat dan kekayaan budaya yang syarat nilai filosofi dan moral agama. Maka tak heran jika Frans Abba sangat dan tetap cinta serta peduli kepada tanah kelahirannya, NTT, dimanapun dia berada. Karakter pemimpin pejuang dan sepak terjang sebagai aktivis politik. Karakter pejuangnya telah melekat sejak Frans Abba remaja, saat itu dia lulus SMA dan terpaksa menolak kesempatan menjadi mahasiswa jalur penerimaan lewat PMDK di Universitas Udayana dan Universitas Nusa Cendana. Gegara keadaan ekonomi keluarganya tidak mendukung, menyadari hal itu Frans Abba remaja memilih bekerja sebagai buruh kasar, berjuang demi kelak bisa melanjutkan kuliah di Universitas Widya Mandira Unwira Kupang. Menjadi ketua RBC Remaja Bayangkara Club adalah organisasi pertama yang dia kenal. Selanjutnya FKPPI Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan, KNPI, kemudian merambah ke organisasi politik GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia hingga kini. Bagaimana pendekatan pembangunan dan protes yang berorientasi industri, profesionalisme, dan komitmen. Ini yang saya lihat di dalam proses kesempatan. Karena forum diskusi politik pun sering diikuti, seperti saat diskusi politik bersama Eros Jarot dan Samara Amani sebagai ketua HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan, ketua Senat Perguruan Tinggi SMPT Unwira Kupang. Akhirnya dipercaya sebagai fungsionaris dan deklarator Ikatan Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Se-Indonesia ISMEI periode 1998 hingga 1999 di Bali. Perkembangan berikutnya, Frans Abba memotori gerakan studi banding mahasiswa keluar NTT, kegiatan kemasyarakatan, bakti kerja, kemanusiaan, dan sosial juga bergabung di Pemuda Katolik. Frans Abba merambah ke partai, dia masuk ke PKB Partai Kebangkitan Bangsa menjadi wakil ketua PKB NTT. Kemudian mendirikan PKNU Partai Kebangkitan Nasionalis Ulama, dia satu-satunya non-muslim yang turut mendirikan dan menjabat sebagai ketua PKNU NTT. Karir intelektual dan tanggung jawab sosial ekonomi. Frans Abba tokoh intelektual muda ditunjuk oleh ASEAN Foundation membuat studi investasi dan pengembangan serta kebijakan publik di kawasan perbatasan bersama Ford Foundation. Bekerja sama dengan UNDP United Nations Development Program menjadi pemantau independen penanganan dan penanggulangan pengungsi Timur-Timur bergabung dengan Rural Development bersama Nippon KOEI, perusahaan konsultan asal Jepang. Skripsinya tentang pasar modal mendapat sponsor dari Bursa Efek Jakarta, juga beasiswa untuk kuliah di National University of Malaysia dan meraih gelar MH Master of Economics. Direkrut menjadi dosen dan sambil menyelesaikan kuliah S3-nya di bidang Sains Pembangunan. Kemudian kuliah doktoral yang kedua di University Sains Malaysia bidang Philosophy of Doctoral. Menjadi ketua investigasi dan kajian pada Persatuan Mahasiswa dan Pelajar Indonesia PPI. Menjadi aktivis Aliansi Buruh Migran Asia Tenggara. Frans Abba sempat membongkar dan mengadvokasi kasus yang menimpa buruh migran asal NTT, Nirmala Bonat, yang bekerja sebagai PRT dan disiksa selama 5 bulan oleh majikannya di Malaysia pada tahun 2004. Menjadi peneliti kajian ekonomi kandungan mineral dan pertambangan untuk kawasan Indonesia. Mewujudkan kecintaan dan kepeduliannya kepada NTT, Frans Abba membentuk Yayasan RAKIT Rakyat Kecil Itu Utama bergerak di bidang pengembangan sosial ekonomi masyarakat marginal. Sampai sekarang Frans Abba selalu dibutuhkan menjadi narasumber ahli maupun pengamat ekonomi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, telah tersambung bersama kami saat ini Bapak Frans Abba, pengamat ekonomi Unika Atmajaya. Selamat siang Pak Frans. Sudah merilis data neraca perdagangan, ini defisitnya kembali di angka yang cukup lebar, 800 juta dolar Amerika. Apa yang kemudian bisa kita jadikan catatan terkait defisit di Januari kali ini? Yang pertama, bahwa hal ini tidak menjadi suatu hal yang baru dalam konteks defisit neraca perdagangan kita. Hingga kini menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi, Masyarakat, dan Bisnis di Universitas Atmajaya. Menjadi tamu kehormatan di bidang penelitian sekaligus menjadi faculty staff di University of Wisconsin Madison, Amerika Serikat. Tim peneliti ahli OJK,
Pimpinan perusahaan Optus Internasional di Singapura bekerja sama dengan CRCC, China Railway Construction Corporation, mengaktifkan kembali perusahaan Jakarta Monorail. Frans Aba juga menjadi anggota inisiator pembuatan jalan kereta api Trans Borneo Railway yang menghubungkan jalur transportasi dan logistik untuk tiga negara yaitu Indonesia, Borneo, Malaysia. Sedang bersama Pengiran Yura Kesteria Moh Yusof, Executive Chairman BIMPEAGA. Sedang meeting di Singapura bersama Eros Jarot, Teku Anwar Johansyah, Agus Anwar, dan Luwiriola. Diskusi bersama Eros Jarot, Gunter Pauli, penemu konsep The Blue Economy. Investasi kebudayaan dan gerakan visioner kaum muda NTT. Sebagai calon pemimpin provinsi NTT, Frans Aba sadar betul, selain memperkuat ketahanan ekonomi, juga harus membangun investasi kebudayaan. Bersama Eros Jarot mendirikan GBN Gerakan Bineka Nasionalis dalam upaya menjadikan kebudayaan sebagai panglima dalam membangun bangsa dan negara ini. Output yang diharapkan adalah antara lain adanya ekosistem juga pelaku-pelaku budaya yang aktif bergiat dan cukup kuat menunjang pembangunan berkelanjutan. Serta munculnya industri-industri kecil dan menengah berbasis pemanfaatan kebudayaan lokal. Basis etis kepemimpinan dan kiblat pembangunan anti-kolonial. Frans Aba menilai bahwa basis etis politik pembangunan di NTT adalah penderitaan orang-orang kecil dan miskin yang selama ini tertindas dan diabaikan. Karena itu suara rakyat mesti didengar dan diperjuangkan, bukan dibungkam. Dan itu bukan sekadar slogan sebuah cita-cita, tapi dibuktikan ketika Frans Aba memperjuangkan hak masyarakat Indragiri Hilir Riau dari persoalan agraria dengan PT. THIP yang akhirnya berkat advokasi oleh Frans Aba masyarakat mendapatkan ganti rugi. Demikian pula perjuangannya membela rakyat Pasaman Barat dan Solok Sumatera Barat melawan pemerintah setempat yang akhirnya rakyat mendapatkan haknya. Dibeli oleh Pemda, sekarang dibeli lagi oleh Pemda. Ini lama tuh tidak mau menambah untuk menjual tanah, penambahan tanah. Nah, akhirnya dipaksa tanah ini yang punya, ini orangnya. Ah, kebetulan diurus di sini. Ke tetangga sebelah lurus. Orang di sini tentu enggak mau. Dalam perkembangannya kini masyarakat seringkali tidak cuma berhadapan dengan oknum pemerintah atau segelintir perusahaan, tapi berhadapan dengan mafia. Bersama Eros Jarot turut mendirikan KIBMA Komite Indonesia Bebas Mafia. Bersama Mahfud MD Menko Polhukam melawan mafia tanah. Frans Aba for Gubernur NTT 2024.